Ini lokasi ini lokasi perkantoran. Jadi, perkantoran udah lama yang jelas ini. Udah lama nggak dipakai. Kosongnya udah lama, lebih dari 15 tahun yang ada. Lebih dari 15 tahun? Iya. Okay. Jangan dipakai lagi. Pernah sih ngalamin waktu itu, saya ngalamin masuk siang sama temen. Ya istilahnya, ya badan kerasa lah badan saya tuh. Kerasa kayak ada getaran di badan saya. Iya, kayak ada pancingan gimana gitu. Kayak orang pancing. Ret badan saya. Gimana tuh, Pak? Jadi dari sini juga. Pertama masuk dari depan itu aja udah kerasa badan saya. Secara garis besar hampir sama seperti tempat-tempat yang biasa digunakan untuk penelusuran, cuman ada satu yang unik yang tadi terlintas, nanti akan kita coba cross check ya bareng teman-teman yang lain. Biasanya kan bangunan bertingkat yang paling atas adalah yang energinya paling besar. Nah di sini saya merasakan itu dibalik. Jadi yang pusaran energi yang saya rasakan cukup besar itu ternyata malah ada di bawah. Entah di lantai paling dasar atau di bawahnya lagi atau mungkin di bawah tanah seperti itu. Itu clue yang pertama ketika tadi mencoba melirik kanan kiri di beberapa shot di tempat ini. Banyak sih macam-macam Pak, yang di bawah sini, di bawah tanah sini juga ada. Saya kan orang yang penasaran, pengen tahu. Oh begini ya dalamnya. Oh ya udah. Saya udah tahu, ya udah begitu aja saya gitu. Udah tahu gitu kan, udah jelas. Ya, barang bukti, terus buat inilah tahanan-tahanan. Oh, itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Tahun 2016, 2015. Oh, sebelumnya kayak sih. Sebelumnya itu. Nama saya Pak Said, itulah cerita saya yang pernah saya alami. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Anjir suara. Apa tuh busnya? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then? And then I slit their throat. Anjir, Sandra! Denny, Nono udah benar di belakangnya rumah. Mama, susun. Saradik, sekarang kita sudah harus pakai bahasa Inggris. Yes. Oke, Saradik, we are sampai. Lu kenapa ketawa, Sofian? Lu ngomong bahasa Inggris juga pas mabok doang bisanya, bangke. Tapi gue baru nunjukin Sofian tadi hari ini. Jadi ada lu ngomong music from turun the car. Ngomong-ngomong bule, bulenya bingung. Hah? Kapan gua ngobrol? Turun from the car. Mau gua posting nih, turun from the car. Turun from the car, lu ngomong gitu. Ngomongnya mau orang bule. Yeah. Do you practice any spiritual protection, energy protection around your body? Yeah. Sarah teach me. Have you used it today? Yeah, I use from turun from the car. No, wait, yeah. Yeah, he put shields on him. Yeah, while we were in the car. Yeah, I teach him how to do it. Yeah. Emang ada videonya? Ada. Nih. Jangan bisa dimasukin. Ah, enggak. No, mungkin waktu itu aku agak sedikit forget kayak. Turun from the car. Oke. Gue nggak inget ya. Kan. Oke. Wah, ada siapa ini? Kaget. Kaget. Ini ada Kakak Da. Jadi habis ini Kakak Da mau nyanyi ya? Enggak dong. Dalam hati. Oh, itu Kakak Slank. Kita tadi udah ada Narsum ya. Jadi kurang lebih udah tahu kondisi. Sebenarnya nggak juga, karena Harsume juga tadi juga nggak jelas sebenarnya. Enggak ya, aku juga nggak tahu apa-apa lagi tentang tempat ini, tapi nggak apa-apa. Tadi aku cuma ngeliat Harsume lagi interview. Terus kita gosip di situ nggak dengar apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa. Apa kita langsung aja? Ini udah lama kosong kan? 40 tahun. 30 tahun. 40? 40. Seumuran aku dong. 40 tahun, tahun 70. Tuhan aku dikit. Ini gedung bagas apa? Oh. Tahun 70? Lebih tua dong. Gua aja udah 44. 45 ntar lagi. Aku belum. Oke. Langsung aja. Mas Day sama Wisnu udah merasakan sesuatu sebenarnya dari depan, bener gak? Ya begitulah. Oke, Mas Day bisa diceritain sedikit nggak yang dirasakan tadi pada saat masuk, belum di luar ya? Mungkin pada saat masuk aja, Mas Day apa yang dirasakan? Ada yang unik di tempat ini, sebenarnya sekilas kayak tempat-tempat gedung penelusuran yang biasa ini ya, biasa kita datengin waktu itu. Ada beberapa lantai, kemudian kadang ketika gedung itu punya lantai-lantai yang apa ya, ada lantai kayak misalnya kemarin di mall tuh lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan sebagainya, yang atas itu image-nya kan sebagai entitas tertinggi kayak gitu. Nah di sini saya merasakan loh kok kayak dibalik, jadi kayak apa ya, yang energinya paling besar itu di bawah. Malah ada di bawah, bener. Entah itu di bawah di lantai yang kita injak atau ada di lantai bawahnya lagi, saya belum tahu ada lantai lagi atau enggak, atau mungkin malah di tanah. Underground, seperti underground, itu. Ya. Underground or underworld, dan sebagainya. Ya, underworld. Kalau Wisnu yang dirasakan? Lebih langsung ke sosoknya sih Mbak, jadi pas pada saat di depan kan kalau misalnya kita masuk kanan ada tangga tuh, nah di situ tadi sedikit terafirmasi nih, Mas Day bilang kemungkinan justru malah yang di bawah yang besar energinya. Nah ini juga besar energinya yang di bawah. Looks-nya juga unik. Kepalanya kayak korak gitu, tapi badannya kayak Reaper, tau Reaper nggak? Reaper apa? Reaper. Grim Reaper. Ya. Oh ini malaikat apa yang bawa sabit itu loh. Sabit. Oke. Kalau Mbak tadi pas sebelum kita opening kayak jalan kan ke sana. Mbak ngelihat ada sosok di sini. Ini dulu mungkin apa ya? Mungkin musola ya. Sotoy banget gue dulu musola. Cuman gara-gara bentuk ini ya, bentuk pintunya. Apa? Ya betul. Belum tahu juga sih Mbak. Ya maksudnya. Kalau koperasi kayak. Di pintu ini. Nah, ini kan, Mbak. Sini. Ya di pintu ini. Sosoknya perempuan. Rambutnya tuh panjangnya tuh kayak. Tidak ada batasnya ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya ya. Itu pakai ini lucu ya. Tadi lagi ngomongin soal warna sama Fadi. Ini bajunya mungkin bukan warna baju tapi lebih ke pendaran yang dia berikan itu warnanya merah. Energinya ya. Tapi pekat banget. Cuman mungkin bisa jadi menggambarkan dia tua. Tapi Mbak juga nggak bisa bilang dia miskin. Kayaknya bukan. Dan secara energi lebih banyak ke negatifnya. Mukanya biasa tapi galak ya. Biasa gitu ya. Tapi galak banget. Tulangnya begitu-begitu. Tajem ya. Tajem. Apa lu senyum-senyum? Aku nanya. Lihat deh. Lihat. Nanya. Lihat. Tuh. Oh iya. Ya, Wisnu ngerasain juga. Ya, Mas Day. Sebenarnya tadi sudah sempat ini sih digambar. Coba lihat dulu. Si Mbak. Iki Mas Day kan karena emang sebenarnya nih dadakan ya Mas Day ya, maaf ya Mas Day. Mas Day itu lagi liburan di sini. Jadi nggak bawa kertas. Jadi dia bawanya iPad ya hari ini. Oke, jangan lupa kalau mau keranjang kuning boleh di etalase. Sponsor. Ya. Sila. Ini pertama kali. Ini apa? Yang lihat apa? Bisa jadi di dalamnya. Iya. Oh. Soalnya ini yang ini looksnya seperti ini nih. Ya, persis kayak gini. Boleh Mas Day kasih lihat ke Saradik? Jadi kurang terang nggak? Kurang terang nggak? Diterangin. Kok pakai pensil juga? Iya dong. Oh bisa ya? Bisa. 2B. Gaplek lu. Ketika ini ya dari intuisi saya. Wajah yang ditampilkan itu yang pertama adalah perempuan ya. Cantik seperti itu. Kemudian rambutnya panjang banget sampai kayak nggak ada ujungnya. Ini ya. Karena bidangnya aja yang terbatas. Maaf. Terus? Nggak, maaf ya, aku potong ya. Ini kayak yang di depan. Ya. Oke, terus? Tapi saya kayak ngerasain apa ya Mbak ini tuh agak unik. Saya nggak yakin ini laki-laki atau perempuan, cuman memang tampilannya perempuan, tetapi salah satu sisi dia punya perwujudan yang seperti ini. Jadi yang ditampilkan ini wajahnya, dalamnya ini gitu. Tadi kalau misalnya Bang Fad bilang ininya tajam-tajam ya, kalau dilihat kan memang sebenarnya kayaknya kalau aku stengki-stengki deh. Iya, antara. Jadi kalau aku ngelihatnya emang mukanya kelihatan kayak tua, tapi bukan tua gimana gini nih tajam tuh ya, nah ya gitu ya, tulang ya. Pipinya tuh ini jadi kayaknya dia setengah jadi kalau sekilas kayak cakepnya masih ada di bagian mata tapi sisa sininya mukanya tuh kaku dan nah tadi aku bilang kerutan gitu kan kayak retakan-retakan ini kayak witch yang kita lihat di Shandy oh itu parah kalau ini Shandy parah Shandy parah banget iya dan merah dia ngeluarinnya gitu, merah gitu. Coba kita agak geser dikit yuk. Sini. Aku nggak ditanyain ngerasain apa. Udah tadi kan sempat. Udah yang ini apa tulangnya. Udah ya. Pernah ini Mas Day. Pernah. Jadi yang ditampilkan itu wajahnya memang pernah hidup menjadi manusia. Oh gitu ya. Ya, tapi aku belum bisa kebuka sampai kenapa alasannya dia menjadi seperti ini. Cuman ada hubungannya dengan apa yang dia jalani dan memang dia ini punya perjanjian dengan sesuatu. Ada hubungannya sama ini nggak, Pak? Di masa hidupnya dulu permasalahan dengan laki-laki. Iya. Tapi ini bukan pasangan ya. Bukan pasangan. Aku lebih ke karena nggak tahu dia laki-lakinya ini kok tua banget gitu. Jadi aku curiga bapaknya, cuman kan kita belum tahu, belum melihat dari situ ya. Kita lock dulu aja, ambil jalan. Jadi malam ini kita akan menyatukan informasi dari 4 orang. Wisnu juga Mbak buka untuk trends. Jadi kalau misalnya komunikasi bisa melalui Wisnu. Wih, mantap. Ada Pak Dem. Jadi ada backup gambar. Terus sama Fadi juga. Siapin buku gambar. Bukan, nanti Fadi akan menjadi wifi untuk bisa melihat segala sesuatunya. Jadi Fadi nanti kayak bener-bener nggak bisa kontrol ngelihat semuanya. Oh, no. Takut ya. Bercanda lu, Boboy sendiri nih. Iya. Ini juga jadi ini loh Mas Day. Ya. Aku ngerasanya sosok yang ada di sini tuh juga sampah metafisik. Jadi kalau misalnya orang dibersihin, buang ke sini atau apa? Mereka yang tersesat atau yang dibuang mencari tempat. Jadi kayak shelter. Iya, Nunu ngeliat banyak buangan di situ. Iya. Bisa dibilang shelter ya kalau ini. Iya maksudnya mereka menemukan tempat untuk akhirnya kayak gue nyaman nih di sini gitu. Dan itu akumulasi bertahun-tahun ya Mbak? Iya, betul. Saya barusan ngerasain entitas yang kemudian datang ke sini, misalnya bentuk awalnya apa? A, seperti itu. Yeah. Nanti di sini 10 tahun atau 15 tahun, dia akan apa ya, kayak metamorfosis atau apa? Ya, ya, bermutasi. Iya, kayak gitu. Jadi ini yang berbeda, jadi entitas dengan penggambaran yang beda karena asimilasi sama energi yang lain. Iya. Saya curiga seperti itu. Ya. Jadi mungkin juga ada hubungannya dengan si merah ini, Nuk. Oh iya. Jadi si Mbak ini ya. Ada cengkrem apa ya, Mbak ngeliatnya kayak tangan tapi banyak tangannya tuh kayak panjang gitu ya, kurus gitu, terus kayak uratnya keluar semua gitu. Nah ini tuh kayak ada kepala entitas banyak kayak dipegangin gitu. Kayak disedot secara energinya, akhirnya wujudnya tuh berubah tuh, jadi medeni. Lebih banyak kayak wujud siluman sih, lebih tepatnya di sini ya. Tadi Nunung melihat di bagian belakang kita ini. Maaf, nggak bisa jawab. Geger mandi. Ayo, let's go. Mas Day, Wisnu, Fadi, baterainya Mbak itu ya, ampernya gue gedein ya. Enggak, yang punya aku nggak usah, yang punya aku ambil aja. Enggak. Bukan baterai yang itu. Hah? Bukan baterai yang itu. Dilihat-lihat Bang Fadi. Hebat ya? Enggak beda ya? Iya kan? Oh enggak, emang habis turun 5 kilo kok. Enggak, secara rasa ya. Kok beda gitu loh. Memang. Kenapa Mbak ini Mbak? Iya, semuanya bener. Kan upgrade, ini kan tahun baru semuanya, makanya Wisnu juga trends, Fadi juga bisa lebih memberikan informasi, nah gitu. Ada apa Kakak Day? Ini subjektif ya, saya tadi dapat informasi ada beberapa yang bilang saya bisa menyerang 2 atau 3 laki-laki di antara kalian seperti itu. Nah, saya langsung kepikiran Bang Fadi, yang ini ya, enggak, yang ini nggak bisa, kayak ada informasi seperti itu. Nanti ada yang beda gitu dari Bang Fadi. Biasanya kan kalau saya lihat ini tayangan DMS, entitas perempuan biasanya ke enggak ke rumah saya, sumpah. Kalau yang itu enggak, itu enggak ke rumah saya. Kan shieldnya baru semuanya, Mas Day pun juga baru. Oh iya ya? Loh, kan waktu yang Mbak bilang Mas Day meditasi itu kan kita semua dipasangin baru. Sadar nggak sadar sih itu? Iya, makanya aku bilang. Kalau ke diri sendiri mungkin nggak terlalu. Cuman kalau saya ngeliat Mas Wisnu, Mas Fadi, yang beda gitu loh. Mas Wisnu memang beda ini, makin ganteng nih. Potongan rambutnya keren nih. Gue jadi pengen dimuat gitu. Gue juga mau deh. Ya, jangan dong. Beda ya? Iya. Ya harus beda Mas Day. Ya. Saya rasa kan, tadi kan saya kira itu cuman perasaan saya. Ternyata dikonfirmasi sama Mbak Sarah. Oh iya. Mas Day pun juga lain. Iya. Makanya nggak ngerti. Mas Day tuh kayak lebih ganteng gitu sekarang. Makasih. Mau pinjam berapa nih? 100. Lah, iseng banget cicak mah di dinding bukan di lantai anjing. Cicaknya males kayaknya. Nggak nempel, lagi nggak nempel. Cicak apa kadal? Cicak. Kadal. Kiri, tangan kiri. Berani-beraninya dia mau kadalin buaya. Buaya? Yuk. Ke kanan ya? Ya, sini masuk dulu. Tadinya aku mau bilang shelter kan, tapi kayaknya enggak. Memang rumah, kayak tempat singgah mereka. Tapi ternyata mereka betah. Bisa jadi bukan. Oh, enggak diikat. Perangkap. Diperangkap. Oh. Jadi kayak soalnya awalnya nyaman, lama-lama ya sebenarnya perangkap gimana ya? Iya. Ada satu entity yang di sana dari tadi Nono tertarik, dia kayak keikat bener, jadi Mbak bilang jadi kayak apa? Lalat masuk ke sarang laba-laba, plek, nyangkut jadinya. Iya, kepalanya kayak begini nih. Nah, iya, diikat gitu. Ini gue ngapain dulu? Kita buat ngebantu, kasihan sih. Susah. Tertarik gitu, di situ. Di mana kita turun? Masuk turun. Beneran? Ya, bisa turun? Iya bisa. Ini bukannya bisa naik? Naik dari sana. Oh bener tadi berarti ada di bawah. Oh. Ada underworld. Oh, aku pikir atas doang. Ada underworld. Ada basement. Gue taunya underwear. Enak. Kita mau ke atas dulu atau ke bawah ini? Ke bawah aja. Mau langsung ke bawah? Kita langsung ke bawah. Undertaker. Siap? Undertaker. Semua nyalain shield. Ingat nggak nyalain shield? Nyalain Mas Day. Nyala dari tadi dia tuh. Nyalain Mas Day. Wisnu nyalain. Semuanya nyalain selendangnya. Boleh nggak di? Nggak usah, jangan. Nah, situ aja udah. Buset, ini apa sih? Ruang bawah tanah atau apa sih? Oke, sebelum aku jelasin apa yang aku lihat, mual. Mas D, aku mual. Iya, pasti. Mas D sama Wisnu coba sebentar sini. Dilihat lagi di depan ini. Itu apa sih? Anjing, badan gue ada yang muter ya? Hah? Beberapa bentuk kayak mau menyerupai sosok seperti itu. Cuman ketika saya fokus, ini nggak tahu terjadi sama yang lain atau enggak. Sepertinya menyembunyikan diri dari penglihatan saya. Tahu-tahu ketika diperjelas itu malah ini diselubungi kain kayak selimut seperti itu. Jadi saya cuman melihat satu bentuk siluet kayak mannequin kemudian diselubungi kain. Ada dua opsi, kamu mau buka ini, ada pertanyaan seperti itu belum saya jawab. Jangan dijawab, tahan Wisnu. Tadi ke fokus itu, kepalanya di situ besar, bentuknya kayak skeletal gitu, kayak tengkorak gitu. Tetap dengan bawahnya yang kayak pakaian yang udah hancur, kain. Tapi gede banget. Ukurannya enggak. Nah, kalau ada pertanyaan dari dia, jangan dijawab. Jangan dijawab mau, jangan dijawab. Soalnya Mama ngerasain kayak, yuk tanya. Nah. Fadi. Tadi badan aku kayak diputer rasanya. Gak tau tuh, diputer gitu atau diselubungin, gak tau. Ya. Soalnya aku ngerasain, misalnya kepalanya di situ ya. Tangannya gini di bawah. Ya, oke. Ngelilingin kita gini. Oke. Jadi yang tadi perempuan merah itu dia hanya pion, asisten, ya. Kayak sekretaris. Iya. Sumbernya dia. Oh pantas. Yang dilihat Mas Day apa yang dilihat Mas Nung? Sama. Oh sama. Sama. Ini sangat manipulatif. Ya, manipulatif. Dia akan gimana caranya akan menggoda, akan kesini kita berpikir bahwa kita bisa, tapi sebenarnya nanti dia akan ngambil momen dimana kita lengah, nanti dia nyusup. Nggak boleh, kita kencengin semuanya. Aku tidak mengizinkan dia untuk menyentuh siapapun yang ada di sini. Gitu. Nah, tadi yang muter badan aku apa coba? Ya, kainnya itu. Kainnya dia. Oh kainnya. Kain tapi bisa dikendalikan. Sumpah tadi, ini sumpah ya, gue nggak gimmick ya. Gue tadi kan gini lagi santai, kayak biasa lah gue santai. Badan gue tuh kayak ditarik gravitasi atau magnet gitu loh. Kesini. Tapi berasa kayak ada yang muterin gitu. Nah tadi sudah digituin, hilang. Ini udah nggak kenapa-napa. Ini juga keberadaannya di sini bukan dia datang sendiri, tapi memang karena ada masternya tadinya. Jadi memang diumpaninnya Mas Day. Aku ngelihat ada persembahan, itu banyak binatang ya, binatang yang udah di apa? Kalau kurban ya beda ya, ini kayak potongannya lain. Jadi kayak aku lebih fokusnya ke darahnya ya gitu. Jadi emang ya negatif dan mungkin ada hubungannya dengan ya pesugihan juga bisa gitu. Tapi udah lama berhenti, masternya itu udah nggak ada gitu. Tapi dia emang sukanya menggoda tuh dia, kayak bisa dia muncul jadi siapa, jadi apa. Nanti nyoba untuk jadi sosok ini, sosok itu gitu. Tapi ada lucunya kayak dia nggak terlalu bisa mobile keluar, Nuk. Jadi ada di sini tok. Ada kemungkinan memang iya emang terkunci. Ada segelnya. Ada segel ya. Gitu. Nah, kenapa dia mau ngelabui kita? Itu mungkin salah satu cara dia untuk ngebuka segelnya. Gitu. Berarti kita nggak usah komunikasi ya sama dia nih? Nggak usah, lihat dari maksudnya kita coba lihat aja, tapi nggak perlu ada batasnya gitu. Memang ini sih dari tadi kita tuh ditarik ke sini terus dari awal ketika kita masuk. Yang paling kuat ini memang, ini dia bosnya, makanya kalau kesini akhirnya jadi perangkap. Nah, perangkapnya dia karena dia butuh energi dari sosok-sosok yang tersesat. Iya, saya juga dapat kayak informasi kayak gitu, dan kadang ini bukan sosok Mbak yang ditangkap manusia. Oh. Jadi manusia kan ada yang mencari, nyari-nyari apa gitu, entah kekuatan atau kekayaan gitu, atau peruntungan dan sebagainya. Nah tempat ini pun ketika dilihat dari ini dari jauh mirip seperti tempat-tempat yang memenuhi syarat untuk itu. Cuman yang ini nggak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah yang tadi kita temui di atas. Nah, yang di atas mbak-mbak tadi, ini informasinya cepat, coba saya ceritakan. Nanti kalau misalnya ada keliru, tolong dikoreksi ya. Yang rambutnya panjang, kemudian wajahnya cantik, itu untuk pemikat. Jadi kadang ketika laki-laki datang ke sini, yang muncul itu. Terus ketika ada orang yang apa ya? Mencari kayak ilmu, kayak sesuatu yang bisa menaikkan power, itu yang tadi giginya yang tajam-tajam. Nah, saya kayak menangkap satu form lagi, itu bentuknya ular. Itu khusus untuk kekayaan. Apa-apa. Sip, lanjut. Ya, emang ada ular. Nah, tapi yang ini nggak kelihatan, Mbak. Minta itu dong semprotan ini. Yang ini emang nggak kelihatan karena dia nggak mau nggak mau ngasih lihat aslinya, karena dia mau mengelabui siapa yang pengen dia kelabui gitu loh maksudnya. Yang diambil banyak ya Nuk sosoknya ya? Banyak. Yang tersesat. Kalau Mas Day sama Wisnu rasakan dia perempuan atau laki-laki atau dua-duanya? Unisex kali ya. Jadi kayak bisa represent perempuan, bisa represent laki-laki jadinya. Saya agak aneh karena yang saya rasakan itu nggak satu ya. Ada tiga. Mas Day ini kan ini udah masuk golongan iblis. Begitu. Pantas. Ngeri ya. Ini udah kelasnya, iya bisa masuk ke demonik. Tapi dia karena ya anak setan kali ya kalau misalnya ini ya. Cuman memang karena orang gitu, karena manusia kan diumpanin, akhirnya dia muncul. Terus mungkin ada yang ngerti, akhirnya dikunci gitu Mas. Tapi bener itu, sosoknya kayak nggak satu ya? Iya. Pantesan aku udah tadi ngerasain di otak aku tuh ada kayak sometimes dia kayak yang digambar Mas Nunu, sometimes dia yang kain tadi tuh berubah jadi kayak ular, sometimes apa gitu. Orang aku ngeliat kepalanya tiga. Hah? Shit. Iya ya? Kepalanya tiga? Mbak Sarah ya, kepala hatinya tiga. Saya lihat itu ada tiga sosok. Iya, kepalanya tiga. Badannya satu, lehernya panjang tapi tiga. Tiga kepala itu kepala yang berbeda. Tadi nggak tahu tuh bocor dari kamera siapa ya, cover gua. Gua tadi sempat berbisik. Ular, ular, ular. Gua udah sempat bilang gitu tadi. Ada ular. Yang ular perempuan. Ih. Bisa juga ini faultnya orang yang mempraktekkan ilmu. Di sini. Jadi dinaruh di sini, dikunci lah di sini. Jadi kalau misalnya ada perlu baru di gitu. Oh, oke. Ya nggak tahu kan. Mungkin dulunya bisa jadi atau masih dipakai. Cuman ya kan nggak tahu. Tapi yang namanya demon ya, mereka akan mencoba untuk menggoda terus kan. Kok kaki aku gatel ya? Kenapa, Mbak? Nggak tahu deh, kayak gatel banget. Apa emang udah keburu digigit ya? Mau Thompson nih. Mau lagi dong, Peng. Sama alkohol deh, Peng. Nggak enak banget rasanya. Tuh, merah tuh. Kok ada bule ya? Cakep, Mbak. Kenapa ada bule ya? Cewek cowok? Cewek. Ngapain nih? Tapi dia nggak berani turun. Ngintip? Iya, di atas itu. Itu tuh keriting apa gelombang? Keriting itu? Empat ngeliat. Oh, iya kan? Lihat ya. Maksudnya kalau gelombang kan ikal ya. Ini tuh maksudnya untuk dibilang ikal aja lebih gitu kan rambutnya, lebih. Tapi banyak rambutnya gitu. Cuman bukan yang lurus emang. Keriting jatuhnya sih, lebih ke keriting. Warnanya apa? Gold kuning gitu rambutnya. Bajunya? Putih apa kuning itu ya? Panjang? Rok? Lengannya segini. Terus? Ada apanya tuh? Bumbung gitu kan? Dikit, tapi nggak yang bumbung gede gitu. Tapi kayak ada renda gitu kan? Oh iya, ada pita-pita renda gitu. Ada rendanya. Panjang ya? Di bawah lutut dikit. Ya, ini noni-noni ini. Kok ada ini ya? Kok ada noni Belanda ya? Ya kan kita secara ini nggak ini loh, nggak logika kan metafisiknya enggak. Daerahnya zaman dulu. Berarti timeline-nya udah lain lagi. Jauh ya. Ini daerah ya itu. Pusatnya. Kadang-kadang kita kan ngerasain residual, bukan berarti nggak ada ghostnya ya, Mbak. Yo. Kadang-kadang kita ngerasain residual bukan berarti nggak ada ghostnya. Lucu nih, nah, saya Mas Nunu gambarin sosoknya Kakak Da pemetaan. Ya, boleh sambil dijelaskan kasih. Coba jelasin dulu. Okay. Saya nangkep sekilas. Maaf. Ini tadi kayak ada beberapa level ya di apa namanya di bangunan ini. Ini manusia umum. Anggaplah seperti itu. Manusia akan melihat ke level pertama seperti itu. Bahkan orang-orang dengan kemampuan sensitivitas metafisik di batas ini ya akan melihat sampai batas ini di level 1 seperti itu. Nah kemudian ketika sudah masuk ke sini ada sesuatu yang mau diambil. Nah ketika manusianya masuk ke sini terus dia keluar, nah ada yang ditinggal. Saya melihatnya kayak bentuk apa ya, gumpalan-gumpalan energi atau apa seperti itu. Nah kemudian dia kayak jadi penjaga, kayak jadi penguasanya di level 1. Kemudian ternyata ada level lagi yang bawah. Ya. Jadi seperti yang tadi diceritakan, ini bukan levelnya ke atas tapi malah ke bawah. Nah, level 2 ini kayak dihuni entitas-entitas yang secara apa ya, secara eksistensi dia ikut memakan ini. Ya. Nah, yang paling bawah, yang level 3, ini dia bisa memakan yang manapun, ya, semacam itu. Jadi memang sebenarnya ini adalah untuk makan dia. Jadi ini ditugaskan, ya, nyedot energi, Mas. Jadi dia akan nyedot energi lagi yang atas dan atas. Nah, kalau misalnya yang masih hidup pun kepancing atau nggak ngerti, ini energi yang diambil. Oh. Jadi orang pasti akan kelelahan, akan kayak, ya, gimana sih kalau energinya habis gitu. Jadi seperti itu ininya, tujuannya dia adalah nyari baterai untuk dia, untuk kepentingannya dia. Oh iya, kayak baterai gitu ya. Nah, ini kan, nah itu tadi aku nggak tahu ya, kepala ini kepala 3 itu jelas banget sih ini. Terus kayak tadi pas aku turun juga aku ngeliat yang perempuan itu ya, di sini ini kan kepala perempuan nih, ada ularnya gitu loh. Ada unsur ular-ularnya kayak gitu. Jadi ularnya tuh kayak medusa, tapi kalau medusa kan full ya ularnya. Ini tuh enggak, jadi kayak ada ular gitu. Ini jalan gitu. Kalau aku tadi lihat si cewek merah ini tuh, tadi kan Kakak dia sempat bilang kan, kalau untuk menarik cewek yang cantik, kalau untuk kekuatan power tuh biasanya yang kayak serem gitu, yang tengkorak, yang ada retakan-retakan. Ya, kalau kekayaan. Nah, aku tadi ngelihatnya in the middle kalau digabungin. Gitu. Oh, foto kaget. Kayak ini ya, kayak pikiran orang bisa dibaca mana yang paling dominan, itu yang akan kayak diambil energinya. Iya, makanya aku bilang tadi di luar, aku bilang Mas Day semuanya pasang ini. Oh, karena pasti makanan dia adalah orang-orang yang peka sebenarnya. Karena kan dia mau ngambil baterainya, karena pasti lain gitu. Nah, untuk disalahgunakan ya, untuk nggak tahu ya, untuk energinya dia gitu, untuk menguasai lagi semakin banyak yang akan bisa dia kuasai. Ini aja sekarang udah sebenarnya rame banget. Kalau dibilang sampah metafisik, nggak, ini perangkap no, lebih ke tempat trap ini perangkapnya dia. Ya. Gitu. Nah, ini pun juga sebenarnya tawanan, Mas Day. Oh gitu? Ya, si sosok perempuan merah juga tawanannya dia. Nah, mungkin sekarang, oh pantesan aja, mungkin dulu pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, ada perempuan yang meneruskan ilmu bapaknya, dan ternyata meneruskan ilmu bapaknya ini, ya kok gelap. Nah, Mas Day. Mau dipancing. Ya kan, mau dipancing kan? Apa ditanya apa? Hah? Suruh nengok sana. Pas nengok sana tuh dia kayak meragakan diri. Nih tak buka sedikit, tak buka. Oh itu sih itu. Ngegoda ya, ngegoda. Digoda. Jadi. Oh cewek gitu sama gue mau hilang udah. Apa namanya? Memang dia akhirnya karena menjalankan ritual gelap ini, ya pada saat dia meninggal, ya udah otomatis dia udah menjadi milik ini. Oke. Jadi akhirnya jadi kayak kaki tangannya dia. Sebenarnya dia terperangkap dari dia semasa hidupnya, terperangkapnya itu adalah dari bapaknya. Kan dia mau nggak mau harus meneruskan apa yang bapaknya jalankan. Tanpa dia tahu apa-apa ternyata ngumpanin ini. Nah, kalau ini udah ada sacrifice darah manusia ya kalau ini ya. Yang mana? Yang ini. Ih. Juga ya. Cuman itu yang diambil memang energinya atau sebenarnya bagian dari dirinya. Iya. Gitu. Lama-lama ya. Kalau namanya itu orangnya jadi hilang sejatinya. Jadi ini ya, jadi kayak ada yang kurang gitu. Kesetanan ya. Jadi sejatinya kok lama-lama hilang, apalagi orang yang mempraktekkan suatu hal yang gelap atau ilmu hitam gitu. Jelas sih ini. Itu kayak ini. Coba gambarnya Mas Wisnu. Wisnu silakan di sambil dijelasin. Yang Wisnu yang dari tadi stay terus ya, nggak pindah. Jadi stay terus di situ di depan kita direct di arah jam 12.00. Begini. Dan ini kepalanya ini arahnya di situ ya. Maaf ya, aku tunjuk ya di situ. Dan ini tadi yang Bang Fad ngerasa muter ininya nih, kain dengan tangan ini dan jarinya kayaknya nyelimutin kita satu kru. Mbak tadi makanya bilang nyalain shield dan segala macam. Karena pas pada saat dia sambil meluk dia juga kayak yuk tanya. Nggak mau. Iya, gue lagi mode nggak FOMO sih sebenarnya. Ya, kita sekarang menuju atas, sudah cukup di sini. Keluarnya pelan-pelan. Siapa dulu yang keluar? Saya. Mereka dulu. Oh iya, lupa kamera dulu. Oh my goodness. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama deh di sini. Iya, di sini makin pusing ya. Oke, yang laki-laki tahan ya. Mas Day, Wisnu. Nih di sini adalah. Di sini ada. Bisa dibilang sarang ular. Iya. Iya ular. Sarang ular. Jangan lama-lama di sini ya. Mual. Bukan mual. Boleh nggak jangan lama-lama di sini yuk? Ini di sini nih, kencang banget nih. Apa lu? Di sini nih kencang banget ada cewek gitu, perempuan terus badannya ular. Ini Mas Day, amit. Ayo, daripada Mbak muter, belum beres ini, masih sakit Mbak. Mereka berdua aja sini, catim ya. Guys, kalian eksplor sini, aku sama Mbak ke atas ya. Oke. Aku jelasin kenapa. Tapi aku dulu di sini Mas Day. Bisa nggak ya? Itu ke belakang sedikit, tapi tetap. Mau masuk nggak? Mau masuk nggak? Ayo. Nah, di sini. Jadi pas pada saat masuk, dia badannya di sini mesti, tubuhnya di bawah itu. Terus ngeliuk ke belakang, ke sini, ke sana, back lagi sini. Gitu. Ularnya perempuan. Bawa. Pakai baju atau dalam tanjak. Nah, yang Mas naked. Kencang ya? Yang Mas Wisnu rasain hawanya apa? Panaskah, dinginkah, atau hawanya nggak tahu ya, tapi dia kayak mau ngelur aku, maksudnya kayak mau mancing sepeda, ngedeketin dia. Tapi aku ngerasa kayak jadi niatnya nggak baik nih, gitu rasanya ya. Gitu. Kayak mau dari godaan dulu, tapi nanti dia ada maksud tertentu gitu loh Mas. Iya. Nggak tahu ya. Ini rasanya kayak gitu. Soalnya dari tadi godaan terus Mas, dari kan sampai ke bawah sini. Set gitu. Nariknya benar-benar dari sini nih Mas. Ada nget gitu habis aja. Oke. Yuk sini yuk. Dengan pas pada saat dia ngelihat gitu, dia kayak nunjukin gerakan erotis gitu loh. Mas Day. Feel-nya kayak gitu, kayak kita lagi digoda aja gitu rasanya. Tapi ada maksud tertentu, entah apa itu. Atau mungkin Mas Day bisa. Dia masih di sini. Dia di sini. Coba Mas Wisnu, siapa tahu nanti yang kita rasain sama. Agak diturunkan dikit frekuensinya biar kita bisa ngerasain bareng-bareng di ruangan yang sekitar berapa ya? 4x4 ya ini ya. Seakan sedang di-create menjadi satu ruangan yang lain. Kalau yang Mas Wisnu rasain apa? Ini nggak tahu ya, ini nanti Mas Day afirmasi ya. Ya nggak apa-apa, aku ngerasain ini, juga bisa ini ruangan, ruangan tapi semuanya itu kebanyakan dari keramik, dari tehelnya, temboknya segala macam semuanya keramik. Bagus gitu ya Mas Day. Terus aku ngelihat kayak ada fountain, apa sih fountain, kayak tempat buat air mancur tapi kecil gitu loh Mas Day. Ini nggak tahu ini tempat apa. Tapi semuanya tuh apa keramik ya, warna putih bagus gitu loh. Putih kan? Putih. Iya. Terus itu satu fountain. Ini apa sih Mas Day? Kok kayak ada kayak tempat apa ya? Looks-nya kayak tempat pemandian tapi bukan gitu loh Mas Day. Apa ya? Ada pilar. Ada pilar. Setiap sisinya gitu. Terus kebuka, aku nggak bisa ngeliat sebelah tanahnya apa. Ada unsur, kalau misalnya Mas Day bisa afirmasi, ada unsur gold, ada emasnya di list emasnya gitu loh Mas Day. Terus? Soalnya ini Mas, aku yang di bawah tuh Mas Wisnu. Oke. Aku boleh naik lagi ya? Iya. Coba. Nah, ya seperti sepilarnya kayak gini. Kan kayak ada kolam ya? Yes. Itu sebenarnya bukan kolam sih Mas. Apa sih tuh Mas Day? Kayak ada, nah iya gitu tuh. Tapi ada airnya gitu loh. Iya. Nah. Ini apa ya? Soalnya tempat apa ya? Ini pilarnya gini persis, ada ininya, ada bagian atasnya. Yes. Ada kayak selambu-selambu gini kan? Ya, betul. Kayak malah kayak kamar ya? Hah? Lawan dulu. Ini kamar Mas. Kamar perempuan. Kamar perempuan. Ini saya sketsa kasar aja, nanti mungkin bisa diperhalus. Karena gini, ini intuisi aja ya Mas. Oh, saya paham. Yang ditarik itu adalah Mas Wisnu. Jadi bukan saya, cuman saya ngikuti Mas Wisnu biar frekuensi kita sama. Kita disamain dulu. Jadi Mas Wisnu itu ibaratnya POV-nya kayak gini di sini, Mas Wisnu itu, Mas Wisnu di sini, ini di depan Mas Wisnu. Iya gini-gini persis. Iya kan? Ini di depan sini ya benar-benar, di agak kanan sini. Jadi kok gini, pilar-pilar. Iya. Dan warnanya dominan putih sama gold. Iya. Ini gold tuh list-listnya ini. Yes. Ini guys mengkilat gini, persis. Mengkilat gini. Pokoknya ini bagus kayak apa? Imperial gitu ya, kayak gitu. Persis. Exactly. Apa namanya? Oh, I see. Ini apa coba? Kayak kasur sih. Kasur. Jadi ini oke paham. Kamar dengan dekorasi yang bagus, kamar. Dekorasi yang bagus. Semuanya putih, dekorasi imperial gitu segala macam. Bak mandi, cuman bak mandi kecil gitu kan. Oh iya, oke. Ini buat mandi berdua. Bak mandi erotis, habis mandi. Maaf ya. Ini wangi banget, wangi bunga. Iya, habis mandi ke kasur. Kita sedang diajak untuk pindah frekuensi seperti itu. Dunianya. Iya. Tapi karena kita sudah tahu diajak kemana, kita pulang. Iya. Udah, coba dilihat kalau udah kembali normal kita. Aku masih di sana nih. Aku boleh nggak? Aku masih fragmen aku masih nyangkut di sana nih, Mas Day. Kalau kelamaan nanti dia akan mewujud cantik sekali. Iya. Dan kita nggak bisa nolak dengan perempuan dengan kecantikan seperti itu. Kalau saya jadi Mas Wisnu mungkin saya juga. udah. Cantik, looks-nya bagus badannya. Iya. Tapi ular ya. Oke, udah mantap. Ini udah normal ya. Udah jejak nih aku nih. Oke, kebalik. Jadi kalau di perkulian itu sama, itu kayak mini istananya dia. Iya, yes, gitu. Bener. Pesanggrahan. Tadi pas pada saat aku lagi di sana gitu ya, aku ngerasa kayak ada bawa parfum tapi yang disemprotin pakai ini loh, gitu loh. Itu aromanya untuk membangkitkan apa ya? Gairah gitu ya. Oke. Mbak Sarah bilang yang cowok hati-hati makannya si Wisnu yang cowok ditarik ke Wisnu. Iya ganteng. Maaf ya. Wah, oke. Mengetes. Oke. Bisa-bisa Mbak, nggak kuat, takut muter, ular soalnya. Jadi gini, nanti ditut yang ini ya. Jadi waktu kemarin bulan purnama itu, kan aku emang dapat banyak pesan. Salah satunya kan yang datang. Ya, jadi kan itu ada di aku, bagiannya dia sekarang gitu. Jadi yang ular ini kayak, ke aku jadinya. Nah aku nggak mau kayak, gue bukan mak lo lagi gitu, tapi kayak mereka yang kayak takut, nggak mau lah, gila kali. Serem, maksudnya aku juga kayak nggak mau ngomong. Ini kan, ini kayak anak buahnya si yang tadi tuh, sosoknya ular, macam-macam ularnya, ada kepalanya doang ular, maksudnya badannya ular semua. Kepalanya orang, tapi nggak ada badan ininya. Jadi macam-macam bentuknya. Beli deh. Belilah ular. Ih. Tuh. Karena kemarin didatengin. Oke. Tapi kan emang aku ada amanah, maksudnya ada emang yang harus aku jalankan memang gitu. Cuman maksudnya ya aku harus hati-hati sama yang ada hubungan dengan itu, karena kalau nggak nanti energi aku diambil kan. Ini kita ke atas atau bagaimana, Ip? Yuk. Ya udah. Cantik udah. Cukup. Udah cantik. Aduh. Iya portal Mas Day. Portal. Itu di situ. Kebuka.